Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Selasa 1 Agustus 2023 merilis berita resmi statistik periode Juni 2023 di Aula BPS Provinsi Jambi. Dalam perkembangan, persentase penduduk miskin Jambi Maret 2023 turun menjadi 7,58%. Tingkat angka kemiskinan persentase penduduk miskin September 2023 hingga Maret 2023 turun 0,12%. Menurun dibandingkan kondisi September 2022 sebesar 7,70%. Tingkat angka kemiskinan persentase penduduk miskin September 2023 hingga Maret 2023 turun 0,12%. Menurun dibandingkan kondisi September 2022 sebesar 7,70%. Mengalami penurunan sebesar 0,04% dibandingkan kondisi Maret 2022 yaitu sebesar 7,62%. Kami di bulan Maret 2023 itu sebesar 7,58%. Jadi kalau kita bandingkan dengan bulan September itu kita turun sebesar 0,12% poin. Dan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022 turun sebesar 0,08% poin. Kalau kita bicara absolut jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 280.000. Ini turun sekitar 3.000 dibandingkan dengan kondisi September 2022. Ketimpangannya tadi Pak yang kayak sama yang untuk ketimpangannya kita makin naik gitu ya. Kalau kita lihat nilainya itu untuk ketimpangan kemiskinan atau kita nyatakan dengan P1 gitu ya. Itu kita naik dari 1,193 di bulan September ke 1,195 di bulan Maret. Itu sinyal yang mungkin kita anggap kurang baik ya. Karena kalau kita bicara yang P1 itu keparahan, maka semakin banyak penduduk miskin yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Nah, ada satu lagi yang berhubungan dengan kemiskinan adalah keparahan. Keparahan juga nilainya makin naik gitu ya, dari 0,237 ke 0,287. Artinya kalau kita bicara kesenjangan antar penduduk miskin sendiri, mereka makin lama makin meningkat gitu ya. Nah, untuk yang ketimpangan pengeluaran atau kita nyatakan dengan Gini rasio juga trennya sedang tidak baik. Karena kita meningkat dari 0,335 menjadi 0,343. Dalam rilis tersebut diketahui jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 yakni sebesar 280,68.000 orang, turun 3,1.000 orang terhadap September 2022 dan turun 1,31.000 orang terhadap Maret 2023. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi di perkotaan dan perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2022 sebesar 10,51%. September 2022 10,48 dan Maret 2023 10,19, turun sebesar 7,58%. Sementara untuk penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan, Maret 2022 sebesar 6,19%, September 6,32%, Maret 2023 sebesar 6,28%. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.